Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Resenser Indonesia Dangdut. Luar biasa, cantik banget, seger dan juga selalu bahagia. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat nih status baru Ayu Ting Ting. Oh, akhirnya datang juga babak Super Stage Top 12 Resenser Indonesia Dangdut. Persaingan pada ads palsunya semakin sengit nih. Kalian jangan lupa vote ads gaguan kalian di aplikasi RCTI Plus. Jangan sampai ketinggalan. Nonton Resenser Dangdut Super Stage Top 12 malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live hanya di official MNC TV. Di sini Ayu Ting Ting memberikan kabar nih bahwa semalam Ayu Ting Ting ada di Resenser Indonesia Dangdut dan inilah penampilan cantiknya yang sangat memukau. Di sini Ayu Ting Ting juga menuliskan nih di akun Instagram terbarunya, Resenser Indonesia Dangdut. Dengan senyuman khasnya, Ayu Ting Ting memberikan informasi kepada kita semua bahwa Ayu ada di Resenser Indonesia Dangdut. Dari unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Siap mantengin MNC TV, Mbak Nur Story, pasti nonton dong Angkasa Bali. Lintang kumpul kita di sini, frame kita pantengin idola kita. Masih sepi, semangat Teh Ayu Ting Ting for tonight. Apapun yang terjadi tetap semangat. Ada Kak Ivan Gunawan nih yang mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Semangat Ayu, sehat-sehat. Sahabat yang selalu ada dimanapun Ayu Ting Ting berada, dalam kondisi apapun, Ivan Gunawan selalu memberikan semangat terhadap Ayu Ting Ting. Inilah salah satunya yang membuat Ayu Ting Ting bangkit dan terus semangat dari keterpurukan dan dari hinaan netizen. Tak hanya Ivan Gunawan, di sini juga ada si cantik yang sangat menawan, Rezel Fatrika, mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting dengan emotik api dengan semangat. Terima kasih Rachel Patricia atas komentarnya. Di sini juga ada si ganteng nih yang mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting, Rafael, Bu Ayu selalu keren, love you. Dan juga ada Resenser Indonesia Dangdut memberikan emotik love-nya 4 kali untuk Ayu Ting Ting. Dari kamu, kalau aku lihat penampilan kamu malam ini sama seperti sebelum-sebelumnya, tetap oke. Mbak Nur Story setar, kece gak ada tanding karena bukan lomba cantik. Lagi nonton nih Teh, I love you. Kemudian dari I lovely, cantik banget bun deh idola gua. Masih anget nih baru 6 menit dari Ayu Ting Ting. Dari Angkasa Bali 20, Ayu Rosmalina, you kok cantik sih. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan komentar dan semangatnya. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting memuji kecantikan Ayu. Wow, luar biasa. Banyak semangat yang ditularkan oleh para fans terhadap Ayu Ting Ting. Sehat selalu. Dan di acara Resenser Indonesia Dangdut malam hari ini digemparkan dengan penampilan salah satu ads yang sangat luar biasa menyentuh hati para dewan juri. Ayu Ting Ting dan juga juri yang lainnya sampai tertegun melihat penampilan Radikal Sofiadi di Resenser Indonesia Dangdut. Suaranya yang sangat merdu dan juga nyaring memecah kesunyian yang ada di Super Stage malam hari ini. Dan di sini Ayu Ting Ting ditemani oleh Bunda Hetty Kus Endang. Tambah meriah lagi ya.
Dan di sini juga ada Ivan Gunawan nih sebagai desainer Indonesia yang selalu warawiri di stasiun pertelevisian. Dari Shira 32, kalau udah dua orang ini mah udah pasti ketawa baik. Ayo Tinting, Bunda Hestikus, Endang, semangat, sehat semuanya, sehat-sehat semuanya, amin. Dan inilah kumpulan beberapa foto yang Mimin kumpulkan untuk sahabat semua di acara Rising Star Indonesia Dangdut bersama Ayu Tinting yang penampilannya sungguh cetar membahana. Cantik sekali. Dari official MNC TV di grup ini, mari kita beri selamat kepada Rija Fatrista yang berhasil lolos ke babak Super Stage 2 Rising Star Indonesia Dangdut. Dan di sini dewan juri yang sangat terhormat ada Fasya Ungu, Ivan Gunawan, Bunda Hatikus Endang, tak lupa juga di sini ada Ayu Ting Ting, pemirsa si cantik yang sangat spektakuler. Wow, ada expert spesial nih. Dibuka dengan Bukan Pengemis Cinta dari Miftah Galang, Rising Star Indonesia Dangdut. Cakep banget ya. Dan di sini juga ada foto Wikid sekarang. Ada Wikid si cantik berjilbab biru nih. Dan penampilan selanjutnya ada Riza Patrista, Rindu di Rising Star Indonesia Dangdut mampu membuka layar raksasa. Selain cantik, suaranya juga pun merdu. Sehat semangat untuk Riza Patrista. Dan di sini juga ada Denada Dea Mawar Putih yang berhasil membuka layar raksasanya. Dari Ayu Titing Fake, jangan ketinggalan live streaming keseruan ads dan para ex di belakang Rising Star Indonesia Dangdut. Jangan lupa tetap saksikan Rising Star Indonesia Dangdut jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang sangat cantik dan juga selalu memberikan aura-aura positifnya yang selalu menjadi sorotan para netizen dan juga masyarakat luas nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Oke, sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting dari Rising Star Indonesia Dangdut semalam. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan ya, sahabat-sahabat semua.